Sewaktu kita di Mekah, kita menjaga aurat, kita tutup aurat sesempurna yang mungkin. Tiba-tiba kita balik daripada Mekah. Assalamualaikum. Hi guys. Sorry, skema sikit malam ni. Maklumlah, tadi ada program formal. So, terus rekod video ni sebab ramai orang minta, ramai respon tentang kenyataan Kak Ifah Raziah. Yang pertama sekali, Kak Ifah ni Brahmi tak kena rapat. Pernahlah beberapa kali, sekali dua selisih dengan dia. Dan setakat Brahmi kenal dia, seorang yang peramah, seorang yang humble. Dan Brahmi percaya dia tak adalah buat kenyataan itu untuk menghina agama. Mungkin apa dia cakap tu adalah berdasarkan kefahaman dia yang dia rasa betul. Dan kita sebagai Muslim wajib tegur apabila rakan Muslim yang lain buat kesalahan, apatah lagi bila kenyataan itu dibuat secara terbuka dalam Facebook ke IG live. Dan Nabi Muhammad SAW pesan, marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Nabi pesan kat kita, kalau kita nampak kemungkaran, kita wajib tegur sama ada dengan tangan ataupun dengan kuasa kita. Kalau tak mampu dengan lisan ataupun lidah kita, kalau tak mampu sekurang-kurangnya dengan kebencian hati, tapi Nabi ingatkan itulah selemah-lemah iman. Maka apa yang Brahmi nak sampaikan, nombor satu, bila Kak Ifah kata ada je yang bertudung tapi tak berzikir, tak semayang, tak buat amal jariah, tak guna juga. Dia gini Kak, dan juga semua yang menonton, sebagaimana kita tak suka amalan kebaikan kita dipetikai, jangan kita petikaikan amalan kebaikan orang. Sebab mungkin sekarang ni dia buat sikit, tapi lama-lama mungkin dia akan buat lebih baik pada kita. Orang yang bertudung, mungkin dia tak semayang lagi, mungkin dia tak berzikir, tapi bertudung tu sebenarnya adalah amalan kebaikan. Dan manalah tahu dengan bertudung tu, dia akan lepas tu berzikir, dia akan semayang, dia akan buat sedekah jariah. Jangan kita pertikaikan kebaikan orang, sebagaimana kita tak suka orang pertikaikan kebaikan kita. Contohnya, ada orang tu dia tak bertudung tapi dia berzikir, dia semayang. Orang pertikai kita tak bertudung, kita marah. Ah, samalah. Yang kedua, berkaitan dengan seruan ke tanah haram di tanah suci kota Mekah. Tidak bererti seorang wanita yang bertudung tapi belum dapat seruan ke tanah Mekah, maka dia ni tak sempurna kebaikan dia. Begitu juga sebaliknya. Sebab mendapat seruan ke tanah haram barulah seruan, dan seruan itu mesti disambut, dan seruan itu mesti dibuktikan dengan amalan. Contoh, bila kita mendengar azan, itu adalah seruan, dan tanda kita menyambut seruan itu adalah dengan kita menunaikan solat. Apa bukti kita memenuhi tuntutan solat? Di dalam solat kita sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berikrar pada Allah dalam solat kita, sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku kerana Allah. Tiba-tiba lepas sembahyang kita buat sesuatu, kita melanggar perintah Allah, maka di sana kita gagal membuktikan kita menyambut seruan Allah di dalam solat. Begitu juga di dalam ibadah haji mahupun di dalam umrah. Ada orang mendapat seruan ke tanah suci kota Mekah, sama ada dengan umrah ataupun haji, maka dia pergi, dia telah menyambut seruan tersebut. Tapi adakah cukup dengan itu saja? Tak. Kerana ada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih daripada Imam Bukhari. Nabi sebut, man hajja hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummu. Maksudnya, barang siapa yang menunaikan haji, kemudian lepas dia balik daripada haji, dia tidak mengata ke orang, dia tak buat benda fasik, dia tak buat benda-benda berdosa, maka dia umpama baru lahir daripada perut ibu dia. Maknanya dia ampunkan segala dosa dia. Mengikut pandangan para ulama, tanda haji itu diterima ialah bila dia balik daripada haji, dia menunaikan perintah-perintah di dalam haji. Dia tak mengata ke orang, dia tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Kita buat lontar jamrah sebagai simbol kita menentang syaitan. Tiba-tiba kita balik daripada haji, kita balik pada Mekah, kita pula jadi hamba syaitan. Sewaktu kita di Mekah, kita menjaga aurat, kita tutup aurat sesempurna yang mungkin. Tiba-tiba kita balik pada Mekah, kita tanpa rasa bersalah membuka aurat. Benda ini diingatkan oleh Nabi SAW, sama ada ibadah kita diterima ataupun tidak. Jadi, semoga dengan penjelasan ini, Kak Ifah dan semualah, bukan Kak Ifah sahaja. Korang janganlah bila sebut macam ni, pakat hentam Kak Ifah. Kadang-kadang kita sendiri pun keluar pada batas akhlak dalam mengata ke orang. Semoga
yang salah faham itu kita mula faham dan kita akan beribadah dengan penuh kefahaman.